Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Sabah maju jaya. Salam Sabah hebat. Yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Tuan Puan sidang hadirin sekalian. Selamat datang ke webinar Dana Pembangunan Yayasan Inovasi Malaysia YIM dengan temanya Pembudayaan Inovasi Menjana Ekonomi yang dianjurkan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah. Saya, Shadila Abdul Manan dari Yayasan Inovasi Malaysia merupakan moderator tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Sidang hadirin sekalian, buat pengetahuan semua, Carnival Sains Sabah merupakan Carnival Sains julung kalinya diadakan anjuran KSDI dengan kerjasama JPNS dan agensi lain. Dan kami amat berbesar hati kerana dapat bersama-sama menjayakan Carnival pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan juga dijemput untuk menyaksikan program terdahulu dan melalui platform KSS FB KSS. Saksikan juga rakaman perasmian KSS untuk mendalami hasrat Yang Berhormat Menteri dan Kerajaan Negeri dalam konteks pemartabatan STEM di Sabah. Juga jangan lupa untuk like dan share FB KSS dan KSDI. Kami juga dari pihak YIM pasti masih pasti di kalangan tuan-tuan dan puan-puan masih belum lagi mengenali YIM. Maaf saya. Jika belum, apa kata tuan-tuan dan puan-puan juga like dan follow social media Yayasan Inovasi Malaysia supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut seperti perkembangan dan aktiviti aktiviti YIM yang dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia secara umumnya. Para peserta, tujuan webinar kita kali ini adalah untuk berkongsi sesuatu yang menarik tentang membudayakan inovasi yang dapat menjana ekonomi selaras dengan objektif Carnival Anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah ini. Bersama kita pada hari ini, YIM bawakan Yang Berusaha Encik Reno Claudius, Ketua Pegawai Keuangan YIM, dan sedikit pengenalan untuk saya kongsikan bersama tuan-tuan dan puan-puan. Cik Reynold mempunyai lebih 20 tahun pengalaman di dalam perakaunan, audit dan pengurusan korporat. Antara industri yang pernah diceburi oleh beliau adalah pembuatan, perniagaan, pembangunan hartanah dan pertanian. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang topik hari ini, majlis menjemput penceramah kita, Encik Reynold, untuk menyampaikan pembentangannya. Dipersilakan, Tuan CFO. Okay, thank you, Puan Cedi. Terima kasih, Puan Cedi, selaku pengacara majlis yang juga merupakan pengurus bahagian korporat Yayasan Inovasi Malaysia. Yang terlebih dahulu, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua warga Sabah, negeri di bawah bayu. Pada pagi ini, saya mewakili YIM begitu berbesar hati kerana dapat menyertai slot dalam penganjuran Carnival Sains Sabah pada tahun 2021. Satu pengenalan yang telah diberikan oleh Puan Sherry tadi telah cukup menjelaskan bahawa YIM telah pun berada dalam kerajaan kita for sekian lama, cuma ada di antara kita yang masih lagi was-was ataupun masih lagi meragui ataupun tidak mengetahui apakah sebenarnya fungsi Yayasan Inovasi Malaysia yang telah ditubuhkan di Malaysia ini. Okey. Pada sesi webinar kita pada pagi ini, saya akan cuba terangkan kepada para hadirin bahawa yayasan, apakah mandat yang ada pada Yayasan Inovasi Malaysia dan apakah dana-dana yang kita boleh bantu dan salurkan kepada segenap lapisan masyarakat yang ada di Malaysia ini. Okey, baiklah, saya mulakan dengan apakah YIM itu sebenarnya.
Yayasan Inovasi Malaysia yang telah ditubuhkan pada 20 Oktober 2008 merupakan sebuah agensi yang telah di bawah seliaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, di mana pengwujudan agensi YIM ini adalah sebenarnya untuk menginspirasi dan memperkasa minda inovatif dan usahawan, serta menyediakan platform sistem sokongan teknologi yang inovatif untuk golongan, ini yang penting. Ini adalah golongan sasar yang kita tumbuhkan dalam mandat YIM ditumbuhkan, yaitu golongan B40, akar umbi dan terpinggir. Ini adalah golongan sasar kita yang kita zoom in dalam pembudayaan inovasi kita. So, dalam proses ini, kita ada tiga peringkat pengenal pastian dia, yaitu kita akan mengenal pasti, menjejak dan menyokong pembangunan inovasi akar umbi. Kita akan mendorong rakyat kita untuk terus berinovasi, dan seterusnya kita akan membudayakan dan menyemai inovasi kreatif ini di kalangan akar umbi dan B40. So, di sini saya ingin tekankan bahwa pengwujudan Yayasan Inovasi Malaysia adalah lebih kepada golongan akar umbi dan B40. Okay, kita tengok apakah yang kita takrifkan sebagai inovasi akar umbi. Okay. Umum mengetahui bahwa inovasi ini dia boleh berlaku di dalam segenap lapisan masyarakat. Di mana di dalam, kalau kita tengok yang sekarang ini, inovasi selalunya berlaku di peringkat-peringkat universiti. Kajian-kajian yang begitu bombastik, saintis-saintis semua mempunyai penciptaan produk-produk yang begitu canggih. Yes, betul. Itu yang kita lihat. Tetapi bagaimana pula dengan inovasi-inovasi yang telah dihasilkan di peringkat kampung-kampung, di desa-desa, ataupun di pinggir-pinggir bandar ini? Siapakah yang akan melihat? Maka inilah tujuan yang sebenarnya inovasi akar umbi ini. Kita tengok sebab dalam pencarian kita dalam sepanjang tahun pengwujudan YIM, kita telah merealisasikan bahwa produk-produk yang dihasilkan, inovasi-inovasi yang dihasilkan di peringkat akar umbi ini mempunyai fungsi yang boleh dimajukan, boleh dibangunkan, dan boleh diterapkan ke dalam arus media, perdana selaras dengan produk-produk lain yang akan berada di dalam pasaran. So, inilah tujuan dia, di mana produk yang dia nampak simple, dia nampak dia tidak canggih, dia tidak mempunyai rupa bentuk yang bombastik, tetapi mempunyai fungsi dan mempunyai tujuan yang boleh memanfaatkan ataupun menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku di dalam community itu. So, produk itulah yang sebenarnya kita akan cari. Dan itulah kenapa inovasi akar umbi ini adalah begitu penting dan signifikan dalam pembangunan negara kita. Kena ingat bahwa B40 yang kita terapkan di sini, mungkin B40 pada sebelum COVID time. Sekarang ini mungkin B40 ini, M40 ini pula sudah masuk ke dalam golongan B40 ini sekarang. So, benda ini akan kita lebih perluaskan lagi di masa-masa akan datang selepas post-COVID yang kita sedang berlaku ini sekarang ini. So, apa yang kita boleh bantu dalam pembangunan ini adalah kita buat facilitation, di mana produk yang mempunyai fungsi yang begitu baik, kita buat facilitation tambah baik, dia naikkan dia punya level, naikkan dia punya fungsi semua, sehingga dia boleh mencapai satu tahap di mana dia boleh dikomersialkan di tahap pengkomersialan di Malaysia ini. Okay. Itu adalah inovasi akar umbi yang saya boleh ringkaskan. Then, next. Okay. Dalam mencapai tujuan ini, YIM telah menyediakan beberapa perancangan strategik, di mana kita mengenal pasti ada tiga teras strategik yang kita perlu serapkan dan kita perlu pegang, yaitu pengembangan minda yang inovatif perlu ada, dan keseimbangan ekosistem
itu juga perlu ada, dan kelestarian sistem sokongan merupakan tiga teras strategik yang boleh kita dukung dan kita boleh pegang untuk menjamin kita dalam memberi kekayaan dalam ekonomi, sosial dan persekitaran. Yeah, next. Okay. Dalam kita memberi pembudayaan inovasi, apa yang pentingnya kita berinovasi? Okay. Bayangkan dalam satu tempat, satu daerah, apabila penduduk kampung itu dia menolak segala bentuk pembaharuan, dia menolak segala bentuk idea-idea baru yang diketengahkan oleh kerajaan di dalam masyarakat diorang. Apa yang akan berlaku kepada pembangunan dalam kampung tersebut ataupun daerah tersebut? Benda itu akan menjadi terbantut. Sebab kita semua tidak mahu ada inovasi berlaku di dalam tempat itu, dan benda itu akan menjadi pandang terkurunglah. Sebab kita tidak akan menerima apa-apa sumbangan ataupun idea-idea baru dalam proses kelestarian sesuatu tempat itu. Maka itulah tujuan sebenarnya. Sorry. Okay. Saya sambung. Di mana apa yang saya coba terangkan di sini adalah bahwa dalam pembangunan daya inovatif itu sebenarnya dia memberi impak kepada pembangunan lestari dalam kawasan ataupun kehidupan dan masyarakat kita. Dari segi pengetahuan, dari segi penciptaan benda-benda baru, kita akan ada akses kepada modal, sebab kita tahu apa benda yang kita akan minta pohon dan apa yang kita nak buat development. Dari segi sosial pula, kita akan terus berinteraksi dengan sosial, dengan kita punya keadaan sekeliling. Persekitaran kita akan lebih harmoni dan terjaga. Dan akhir sekali, apabila kita ada pembudayaan yang sedemikian, kita mempunyai tabir urus yang lebih baik untuk kita mengurus kelestarian kehidupan kita sehari-hari. Okay. Next. Okay. Apabila kita bercakap dengan dana pembangunan ini, dana pembangunan yang kita try untuk bagi kepada para inovator, haruslah mempunyai ciri-ciri inovator yang kita perlukan. Sebab kita memberi duit sumbangan dalam bentuk grant untuk kita membangunkan produk itu dan menjadikan inovator itu sebagai seorang yang berdaya saing. Okay, kita tengok apakah ciri-ciri inovator yang kita expect dalam apabila menerima grant yang kita akan bagi nanti kemudian. Okay. Apa beza inovator dengan orang lain? Yang pertama dia adalah ilmu pengetahuan. Inovator mempunyai ilmu untuk mendapat idea inovasi dan reka cipta. Dia akan sentiasa melahirkan idea-idea, dia punya ilham-ilham yang tertentu, kecanggihan itu memang akan sentiasa dia lahirkan. Lepas itu dia akan ada keberanian untuk mencuba, dia tidak takut untuk gagal. Lepas itu imajinasi yang tinggi. Sometimes benda ini, imajinasi ini ada juga satu isu dan jalan. Bila kita terlalu berimajinasi ini, orang siapa pula kita ini, macam gila-gila sudah tahu dia ini, dia punya otak ini terlampau banyak, dia punya imajinasi. Tapi benda itu sebenarnya it's normal. Jangan sahaja benda yang imajinasi kita itu lari daripada norma-norma yang normal lah kira-kira dia. Kalau 24 jam yang melalut sana, melalut sini, itu mungkin itu imajinasi yang lain, dia bukan inovasi lah sudah. Okay? Dan dia mempunyai sikap positif dan sentiasa gigih. Dia tidak akan mudah putus asa. Okay? So ini adalah ciri-ciri inovator yang kita akan bezakan daripada orang lain. So the next ialah ciri-ciri inovator ini. Bila kita menemui orang-orang yang sedemikian yang suka berinovasi, dia sentiasa menambah baik inovasi. Dia sudah ada inovasi, produk yang dia cipta ada, tapi dia sentiasa akan menambah baik. Ada sahaja, besok dia akan keluarkan satu lagi teori, okay, produk dia boleh jadi macam ni. Dan lusa
then next month, next year dia akan dia keep ya apa nih menghasilkan innovation, dan ini adalah ciri-ciri innovator yang kita akan cari dan jaga dan terus akan kekal dengan ekosistem YIM. So sentiasa mencari peluang, kompetitif, dan of course dia mempunyai amalan tadbir urus dan sistematik, dan mampu menawarkan perkhidmatan dan produk yang boleh menyelesaikan masalah komuniti setempat. Ini adalah benda yang paling penting, sebab dana pembangunan yang kita bagi merupakan satu investment oleh kerajaan bagi memudahkan dan apa ni bagi memudahkan dan meringankan beban sebenarnya masyarakat setempat. Dan inilah geran yang dia salurkan untuk kita perhalusi macam mana kita boleh membantu benda ini diselesaikan. Okay, next. Okay, dari segi produk inovasi ini dia mempunyai apa ini beberapa persilangan sana di sini di semua arah dia punya produk inovasi ini sebenarnya. Di mana dia benda yang sama, tetapi dia mempunyai channel yang berbeza. Itu adalah satu produk yang kira cukup canggih. Di mana same infrastructure, different products pun juga merupakan satu ciri-ciri produk yang begitu highly innovative. Dan demikian juga same product, tetapi dia different infrastructure. So dia cut cross kepada semua bidang-bidang ini, di mana ke setiap cross section yang dia lalui, dia mampu menyelesaikan masalah dan dia mampu memberi kelegaan ataupun solusi kepada permasalahan yang dihadapi oleh komuniti tersebut. So ini adalah produk dan ciri-ciri yang kita sebenarnya tekankan dalam pembangunan inovasi di YIM. Okay, nah, okay. Di dalam mengharungi apa ni? Arus pembangunan negara semua. So sekiranya minda kita tidak berinovatif, kita tidak bersedia dalam apa ni? Kita tidak bersedia dalam pengembangan minda inovatif kita ini. Semua kedua-dua dasar sains teknologi dan inovasi negara DESTIN 2021-2030 ini dan rangka kerja 10-10 SDI My SDI ini, kita akan ketinggalan jauh kalau kita tidak bersedia dari segi minda inovatif. Sebab benda-benda ini adalah merupakan salah satu daripada pembangunan kelestarian kita di masa akan datang. 10 tahun dari sekarang, benda ini kita telah membuat satu perancangan. So kita dari sekarang perlu untuk bersedia dalam mengharungi kesemua cabaran-cabaran yang ada dalam DESTIN dan rangka kerja 10-10 My SDI ini. So marilah semua jangan lagi berlengah, kita ubah mindset kita untuk terus bersedia menghadapi perubahan yang akan berlaku dalam arus pembangunan negara kita. And next, okay, benda ni okay yang very interesting. Kita telah bercakap mengenai dengan industri 4IR, di mana dasar revolusi perindustrian keempat ini dia adalah melibatkan lebih tertumpu kepada teknologi. 5 thrust teknologi yang kita identify dalam IR 4.0 ni adalah AI, Artificial Intelligence, Internet of Things, Cloud Computing, Blockchain, Advanced Material and Technology. Ini apa yang kita lihat sekarang ini. 2 tahun kita telah duduk dalam proses lockdown. Internet of Things adalah benda yang menggerakkan kita untuk terus bergerak, mengurus negara, mengurus kehidupan seharian kita. Dan semua ini dipacukan oleh teknologi yang ada berkaitan khas dalam revolusi perindustrian keempat ini. So ini adalah antara things yang akan bakal menjadi cabaran dan
akan bakal menjadi kita punya future prospect dalam kita punya life. Okay, next. Okay, contoh penggunaan artificial intelligence ni seperti yang kita yang pernah bangunkan dalam kita punya ekosistem ni adalah sistem MedCard, di mana inovator ni Encik Azwan bin Yaakob, dia telah mencipta satu card, simple card, dia macam card kredit, di mana dalam card tu dia masukkan semua data peribadi staff, semua data klinikal, data berbagai-bagai sistem maklumat yang ada diserapkan dalam AI card tu. Dan di mana card tu cuma perlu dibawa oleh staff untuk ke klinik dan mendapat rawatan dengan begitu mudah tanpa membuat seberang bayaran. So dia memudahkan proses dari segi pendaftaran, lawatan, lepas tu dispensing of medicine, sehinggalah rekod cuti, rekod MC, semua tu dia link kepada sistem HR di pejabat syarikat yang apa ini, yang subscribe sistem ni. So ini adalah satu innovation yang begitu begitu canggih yang saya tengok pada masa sekarang ni, di mana semua integration human words yang paperwork digunakan telah diaplikasi menggunakan artificial intelligence. Okay. Next. Okay. Dari segi proses ke arah inovasi ini, kita sedia maklum bila kita telah mencipta satu produk tu. Lebih-lebih lagi produk ini adalah produk di peringkat akar umbi, di mana produk ini seperti yang saya awal-awal cakap tadi, dia tidaklah secanggih manapun, tetapi apa yang penting dia adalah fungsi dan dia punya sistem perjalanan tu memang boleh dipakai. So benda ni apabila Yim telah menjumpai ataupun dapat mengetengahkan benda ni, kita akan membuat penyelidikan yang lebih mendalam lagi terhadap produk ni, di mana kita akan labelkan produk ini sebagai TRL 2 atau 3. Kita mempunyai sistem facilitation di antara rakan-rakan dan abang-abang kita dalam agensi-agensi MOST ini untuk membantu kita untuk menaikkan produk-produk ini daripada tahap TRL 2 ke TRL 35, TRL 4, seterusnya ke 6, ke 8, dan akhirnya kepada pemasaran secara berskala besar. So the beauty dalam kita punya ekosistem ke arah inovasi ini adalah bukan sekadar kita jumpa satu, lepas itu kita bangunkan, kita letak dia macam itu. Kita mempunyai satu flow di mana setiap produk itu akan dilalui dan difasilitasi oleh agensi-agensi yang berkaitan dengan bantuan NIM untuk mencapai satu tahap di mana dia adalah setaraf dengan produk-produk pengkomersialan di luar sana. Okay, alright. Okay, ini yang I think kita perlu tekankan lebih sedikit lah, yaitu apakah dana-dana yang ada di Yayasan Inovasi Malaysia. Okay, next. Okay, dana yang pertama yang kita ada, yang kita pegang sebanyak di bawah RMK12, kita telah diperuntukkan sebanyak 13 juta ringgit untuk membuat pembangunan program MAGRIS, yaitu program mengaruspadan perdana inovasi akar umbi. Okay. Basically, apa itu MAGRIS? MAGRIS adalah dilaksanakan bagi mempertingkatkan usaha pembangunan dan pengkomersialan inovasi akar umbi, di mana ia turut merangkumi penyediaan pembinaan capacity kepada innovator, capacity building kepada innovator akar umbi tempatan. So program ini juga akan menambah baik produk inovasi ini sehingga pembangunan prototipe dan pra pengkomersialan. So kita menggunakan apa ini, kita punya golongan sasaran adalah belia B40 yang tinggal di desa ataupun di pinggir bandar, OKU,
dan dana pembangunan inovasi ini kita letakkan kuantum dia sehingga RM65,000 bagi setiap produk yang berjaya mendapat kelulusan. Okay, next. Bagi program pembangunan dana yang kedua, kita panggil dia Malaysia Social Innovation Program, di mana program MySA ini adalah dilaksanakan bagi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama golongan B40 juga. Tetapi pelaksanaan ini adalah melalui pelaksanaan projek aplikasi teknologi R&D, tempatan yang berinovatif dan telah dibangunkan dan sedia dilaksanakan secara mampan. So maksudnya dalam program MySA ini, para penyelidik ataupun para selalunya universiti-universiti tempatan, dia telah menzahirkan satu inovasi yang sedia direplikasi di masyarakat-masyarakat di desa-desa semua, di mana benda ini akan memberi manfaat kepada penduduk di sekitar itu. Nanti contoh dia itu nanti saya akan bagi di contoh di belakang slide ya. Okay, next. Okay, dana ketiga yang ada dekat tim pada tahun ini juga adalah kita gelar sebagai Malaysia Social Innovation Accelerator Program, MySiap. Okay. Seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap inovasi yang berlaku dalam kita punya level of society ini, dia berlaku di beberapa peringkat. So, MySiap ni kita zoom in pula kepada pelajar akhir universiti, pelajar akhir universiti awam ataupun IPTS. Okay, di mana pelajar-pelajar akhir ni ada yang mempunyai idea yang cukup bernas. Ada IPTA yang menawarkan sistem program keusahawanan di akhir program mereka. So benda ni kita juga melihat bahawa ada potensi pembangunan yang boleh kita bangunkan di situ. Maka dengan itu lahirlah satu dana yang kita wujudkan, yang kita gelar dia sebagai MySiap. Dia adalah khas kepada pembangunan produk yang telah diilhamkan oleh pelajar akhir institusi pengajian awam. Okay. Next. Baik. Sepanjang kewujudan HIM untuk 2021 ini, saya ingin kongsikan sedikitlah apa yang kita telah capai ini, bahwa pada masa ini HIM telah berjaya mewujudkan tiga pilot project untuk ruang reka. Ruang reka ni dia lebih kepada maker space yang selalunya ada di universiti-universiti awam tempatan, yang di mana tempat itu adalah satu tempat di mana kita boleh duduk, lepas itu kita think of penyelesaian masalah ataupun kita mencari ilham untuk mencari satu solusi. So itu adalah satu project yang akan ongoing di masa-masa akan ada depan, dan sebagai pilot project ini untuk 2021 ini kita telah berjaya menghasilkan tiga pilot project setakat ini. Dan program mengarus perdana inovasi akar umbi adalah satu signature program IIM yang dari awal penubuhan memang ini adalah tujuan pengwujudan IIM untuk membantu inovasi di peringkat akar umbi. Dan setakat ini dari 2008 kita telah melahirkan usahawan sebanyak 50 orang seluruh negara, dan telah kita membuat rekod bahawa 500 peluang pekerjaan telah tercipta daripada pembangunan produk yang kita bantu ni, dan sebanyak 15,000 rakyat Malaysia telah mendapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan inovasi ini hasil daripada program yang kita jalankan. So inisiatif inovasi sosial juga ini juga telah kita buat dan telah kita promosi secara besar-besaran di Malaysia, kerana inovasi sosial merupakan salah satu salah satu program yang begitu penting juga dalam meningkatkan kelestarian kehidupan masyarakat kita, terutama golongan B40 dan akar umbi.
Okay. Next. Baik. Kalau kita tengok kepada kejayaan-kejayaan yang telah dilangkah, success story lah orang bilang. Okay, next. Di mana grant-grant yang telah kita salurkan sepanjang tahun pengwujudan IMNI untuk satu program yang kita panggil program berimpact tinggi 6, sebanyak 2,376 inovasi telah kita temui sepanjang penganjuran program ini. Dan bagi Madris adalah sebanyak 1,458. MySI, 22 collaborator kita telah buat jaringan bersama dalam grassroots enrichment program, plus 10 usahawan telah kita lahirkan. Dan untuk alat tujuh social innovasi ini, kita telah membuat satu draft untuk social innovation roadmap. Kita telah telah cuba untuk mengetengahkan kepada kerajaan bahwa social innovation merupakan satu program yang perlu ada halat tujuh yang lebih mampan supaya apa-apa produk pembangunan ataupun program-program yang bakal dijalankan dalam program ini akan mendapat akses yang maksimal dan mendapat perhatian kerajaan yang lebih jitu. Okay, next. Ini adalah pencapaian-pencapaian NIM yang telah kita capai. Seperti yang saya mention tadi, ruang reka, 3 pilot project itu, program jangka luar STIA, 8 NGO sebagai rakan kerjasama, pertandingan inovasi Becha, Terengganu, di mana kita buat satu pertandingan untuk mencari ilham kepada Becha baru, norma baru, post-COVID, yang lebih sesuai dan lebih praktikal untuk kita gunakan. Kalau tidak, nanti beca-beca kita yang ada dalam negara ini akan akan mati ketinggalan zaman. Okay. Minggu Sains Negara pun kita terlibat sepenuhnya dalam penganjuran Minggu Sains Negara. Okay. Next. Okay. Ini adalah contoh-contoh apa ini? Ini adalah contoh kepada projek yang telah kita bangunkan di bawah program berimpak tinggi 6. Di mana yang pertama dia adalah mini hydro. Mini hydro ini terletak di Kampung Liban Laut Tambunan dan telah dibangunkan sekitar tahun 2016. Dan mini hydro ini masih lagi kekal berfungsi sehingga sekarang dan terdapat sedikit sahaja masalah yang perlu diketengahkan di sini yaitu masalah banjir yang ada di kawasan kampung ini. Namun fungsi dan debinya fungsi serta debinya operasi semua memang masih boleh membantu di mana dia boleh menyalurkan bekalan elektrik kepada 14 buah rumah yang berada di sekitar kawasan ini. Dan projek kedua yang sekarang ini tengah dibangunkan adalah biogas. Yang ini berada di kampung Suk Nabawan kalau saya tak silap biogas ini. Dan dia masih lagi di bawah pembinaan sekarang. So ini adalah contoh di bawah program HIP6 di mana program-program ini mempunyai impact sosial yang begitu tinggi. Okay. Next. Di bawah program Magris, kita juga telah menjumpai beberapa produk yang begitu berpotensi, yaitu Arabica Coffee and Farm Stay, di mana produk ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan away, benda ini ada di Kota Bulut rasanya, kalau tak silap saya. Dan masih lagi dalam proses pembangunan sekarang ni untuk farm stay dia Arabica dan dia adalah penerima grant di bawah program Magris. Dan satu lagi produk ni di Banana Craft
di mana di Banana Craft ini merupakan paper making toolkit yang merangkumi cara pembuatan kertas. So dia adalah actually penggantian kepada penggunaan plastik ni sebenarnya dia. Dan innovator ini telah berjaya untuk membuat satu innovation macam mana membuat benda ini sebagai satu produk packaging yang lebih mesra alam. Alright, okay. Next, di bawah program MySI pula, salah satu projek yang kira terbesar dan berjaya dalam program MySI ini adalah Kundasang Aqua Farm, di mana projek ini terletak di Kundasang Sabah. Dan projek ini memang sehingga sekarang telah membuat apa ini, constant sales dan constant training kepada penduduk-penduduk di sekitar Kundasang. Dan projek kedua ini adalah mulberry trees di Kampung Todan. Pun perkara ini juga mendapat manfaat yang begitu besar kepada penduduk Kampung Todan, di mana pokok-pokok mulberry yang diorang ada begitu banyak di Kampung Todan itu sekarang tengah apa ini, senang untuk diorang memproses down curing dia semua untuk membuat proses-proses siliran, sehingga sekarang masih lagi dia berlaku. Dan itu adalah satu kejayaan di bawah program MySI. Okay. Okay. So itulah antara beberapa apa ni kita punya kejayaan-kejayaan yang kita telah lakukan, dan beberapa apa ni dana-dana pembangunan yang telah kita offer dan apa yang kita dapati daripada pembangunan-pembangunan yang telah kita bantu tu. So kalau ada sesiapa ataupun ada pertanyaan daripada saudara-saudari yang tidak jelas lagi, saya ini bersedia untuk menjawab ini soalan-soalan yang lebih apalah apa tu yang lebih terima kasih Cik Renok. Yes. Right. Terima kasih Cik Renok. Kita ada soalan yang kita terima daripada peserta webinar. So soalan ini datangnya daripada Muhammad Nasri Hashim. Soalannya berbentuk soalannya bertanyakan, mai siap golongan sasaran tahun akhir ijazah sarjana muda IBTA, adakah pelajar-pelajar akhir peringkat diploma yang terlibat dengan TVET layak mendapatkan dana? Silakan Cik Enok. Okey. Seperti yang dalam kita punya terms of reference dalam projek pembangunan mai siap, kita meletakkan satu tag di situ bahawa sesiapa sahaja pelajar akhir tahun akhir IPTA IPTS layak memohon dana ini. So dia tidak apa ini constraint kepada dia di peringkat diploma atau ijazah atau apa. Dia as long as dia adalah pelajar akhir tahun pengajian program di IPTA IPTS. Any level. Okey, baik. Terima kasih di atas penjelasan Cik Renok. Mungkin para peserta juga boleh melihat pemenang-pemenang baru, pemenang-pemenang baru MySiap yang baru saja YIM lahirkan ya Cik Renok. Ya, mereka memperolehi geran sebanyak RM40,000 setiap seorang. Hmm. Alright, ada juga komen-komen yang kita terima daripada viewers kita pada hari ini, partisipan kita Cik Renok. Contohnya dari Nur Hidayah mengatakan perkongsian ilmu yang sangat menarik. Jika tuan-tuan, rasanya tuan-tuan dan puan-puan kita telah pun sampai ke akhir rancangan. Amin, maksudnya kita dah dengarkan tadi pembentangan yang telah dan perkongsian yang telah disampaikan oleh Encik Renok, iaitu Ketua Pegawai Keuangan Yayasan Inovasi Malaysia. So saya, kami berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami apakah itu sebenarnya inovasi akar umbi dan ciri-ciri inovator dan juga inovator yang berdaya saing. Dasar juga dapat mengetahui banyak tentang dasar sains teknologi dan inovasi, juga program-program yang telah dibangunkan oleh YIM. Cik Renok, rasanya kita dah
Ada lagi perkongsian lain yang Cik Ira nak kongsikan ke? Dari saya itu sahajalah kalau boleh rajin-rajinlah untuk merujuk kepada kita punya social media untuk berita-berita terkini ataupun dana-dana terkini yang bakal kita tawarkan nanti di masa-masa hadapan. Ya, saya. Dari kita juga ada menerima kita ada menerima komen daripada Encik Robus Yong yang mengatakan it will be good for him to assign an experienced and successful innovators as a mentor to those grant receivers. Terima kasih untuk komen tersebut. Yes, kami sentiasa bersama-sama dengan innovator yang telah kami lahirkan for capacity building, capacity development. Betul tak, Cik Renold? Yes, I totally agree dengan Robert Young punya cadangan di mana we should have an ambassador for this innovator so that this ambassador ni will give more direct impact kepada penerima manfaat ni nanti. Because dia ada produk, dia adalah ikon. So bila ikon yang bercakap ni, so senang dia serap kepada masyarakat sekeliling. Agree. Thank you for that idea. Alright. Itu saja buat masa ini. Kali ini terima kasih Cik Renault kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi dengan kami semua peserta, terutamanya peserta Carnival Sains Sabah, di mana kita lihat ramai mereka-mereka yang kreatif dan inovatif dari dari negeri di bawah bayu ini. Okey, selesai sudah sesi perkongsian dari Yayasan Inovasi Malaysia Dana Pembangunan YIM dengan Pembudayaan Inovasi Menjana Ekonomi. Diharap peserta semua telah mendapat ilmu baru, terutamanya teras utama kementerian iaitu Rangka Kerja 10 on 10 Malaysian Science Technology Innovations dan Economy MySTIE. So juga tuan-tuan juga dapat mengetahui peranan YIM yang mengarus perdanakan inovasi akar umbi. Akhir kata dari kami, dari saya sendiri, mohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami lontarkan. Semuanya datang daripada Tuhan, kebaikan semua datang dari Tuhan dan kelemahan itu datangnya daripada kami sendiri. Kalau dulu saya tengok sesi-sesi yang sebelum ini ada pantun, jadi saya juga ingin berpantun daripada Yayasan Inovasi Malaysia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you. Terima kasih. Alright.